Bisa, bisa aja bro, enggak apa-apa aja. Apa bilang itu? Enggak. Mas Ruki minta wanita kembali sama Harmin. Mau ceritanya dia minta wanita sama Harmin. Mas Ruki minta wanita. Harmin di penjara, iya. Di penjara. Baru enggak ada apa-apanya. Astagfirullah. Begitu yang ini pinca baru yang sampaikan begitu. X, X pinca di. Pinca baru. Iya, pinjaman sama wakil baru. Oh, nasuruh minta. Nasuruh minta sama Hermin. Nasuruh minta sama Hermin. Hermin sudah ditahan itu. Iya. Mas. Hermin sudah ditahan. Hmm. Asetnya juga sudah hilang semua. Diatari, disita. Disita juga sama Pak. Bacaan yang mau di kayak di Hermin. Kalau dari bank sendiri mengatakan bahwa Anda tercatat di anu atau gimana, Bu? Iya, menurut bank, kita ini uang tidak tercatat di rekening, makanya tidak bertanggung jawab bank. Tapi dulu itu masih menjabat sama dengan wakil. Wakil namanya dia bilang dia berjanji bilang akan digantikan. Ya. Setelah diganti dia bilang minta sama saya. Ya tunggu lagi. Tapi ini sekarang masih proses. Baru mereka bilang ya, tidak bank itu tidak bertanggung jawab kok seperti itu. Tapi kan berkas-berkasnya kemarin, dokumen-dokumen yang kita punya kan kita serahkan ke pihak pinca sebelumnya ya. Iya. Apa dokumen yang kita punya kemarin, Bu? Ada rekening, ada ATM, ada bukti hold. Bukti hold yang keluar itu dari ada nih. Seperti ini. Coba perlihatkan ke dia, Bu. Sempat masuk di tabungan dulu baru keluar? Tidak. Saya tidak pernah masuk di rekening. Tidak tercatat, makanya itu bang tidak bertanggung jawab. Kalau saya, dia jemput. Di sekolah. Karena saya tanya, Dia bilang, dia bilang, besok baru saya transfer masuk di rekening. Baru besok saya ambilkan bukti hall-nya. Sampai sekarang tidak ada. Siapa yang jemput itu? Hermin. Buktinya cuma teman yang foto-fotonya ada di sini. Baku, sedangkan dia juga ikut tabungan tampan karena dipromosikan tiga macam tabungan. Tabungan terpendah plus, tampan, dan deposito. Baru tidak ada store. Tabungan 500. Iya. Jadi umpamanya Bu, kalau dia bank tidak bertanggung jawab, apa yang akan Ibu lakukan? Datang terus ke bank. Yang jelas ya kita menuntut sama bank yang tidak tercatat. Ya. Jadi kita kecewa sekali dengan sikapnya bank ini, Bu? Iya. Karena sudah bulan 9 terkuat, sekarang sudah bulan 3, kan? Nanti sudah. Jadi Ibu sudah tarik tabungannya dari sini, Bu? Adakah tabungannya lagi, ya? Yang tersisa kemarin sudah ditarik semua. Sudah ditarik semua, Bu? Tidak ada. Cuma itu? Iya. Dan tidak mau gimana abung di sini, Bu? Tidak mau gimana abung di sini, Bu? Jelas itu tidak mau menabung di sini. Siapa mau menabung kalau penipu? Itu. Sepakat itu. Itu adalah yang tercatat di pembukuan kami. Mungkin biarkan yang tidak tercatat itu di proses hukum. Ya proses hukum. Begitu barangkali, Pak. Ini ada aduannya satu nasabah dia bilang dia itu ke bank. Sama iya. Dia bank, tapi didatangi sama Hermin, katanya iya. Mempermudah beda tak, supaya iya. Mengantri lagi gitu. Iya. Nah itu tidak tercatat beda di bank. Iya tidak tercatat, makanya itu Pak, itulah yang dipertanggungjawabkan Hermin di hadapan hukum. Jadi pihak bank lepas? Kalau lepas tangan, itu baru. Bukan lepas tangan Pak, kami pihak bank bertanggung jawab karena berdasarkan POJK, bank harus mengganti. Iya. Kecuali bank dapat membuktikan lain, begitu kira-kira bahasanya. Tapi walaupun statusnya Hermin pada saat itu masih pegawai aktif. Iya. Jadi itulah yang diganti oleh bank yang tercatatkan di bank. Maka bank wajib menggantinya. Karena kapan kami mengganti Pak? Tidak tercatat di bank. Maka sama halnya saya merugikan bank. Membayarkan sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya. Tapi pada saat itu kan Hermin pegawai bank. Iya benar Pak. Makanya Hermin sekarang atas perbuatannya itu dia harus pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dengan harapan Pak, para penegak hukum bisa nanti terungkap semua hartanya Hermin ini untuk dikembalikan, mengganti kerugian ini.
waktu rapat kemarin di Green Putra, apa kan kita ikut bahwa ada kesepakatan antar nasabah bagi yang belum tercatat dan yang tercatat itu untuk diproses dan akan digantikan. Nah itu gimana dari pihak? Sudah Pak. Dari 36 nasabah itu yang kita kemarin itu di Espos sudah 34 dan kami sudah bayar. Yang dua itu kami mau bayar, dia belum mau terima. Sampai sekarang? Iya, saya mau bayar tapi beliau tidak mau terima karena dia tidak mau terima karena tidak sesuai keinginannya. Ya, karena pemotongan itu dia? Iya. Begitu Pak. Ada pemotongan dari pihak bank? Bukan. Kami mau fair. Berapa kan ini yang ini ada kan orang Pak itu nasabah mendapat manfaat dari Hermin yang secara tidak sesuai prosedur. Maka kami meminta kembalikan semua itu dulu baru kita begitu. Dia bilang tidak, saya sudah terima mi. Dia tetap menuntut secara full. Ya tidak bisa juga. Gitu Pak. Jadi saya hitungannya kalau bunganya mereka kan kami hitung bunganya Pak. Kita kembalikan baru saya hitung mengantar mulai dari berapa saya hitung kaki semua. Karena kami ini Pak diperiksa oleh OJK, BPK, KPK, BPKP. Banyak periksa Pak, jadi ini barang tidak boleh kami tutup-tutupi. Jadi saya Pak kepala cabang di sini tidak boleh bilang menghalang-halangi nasabah apa enggak. Justru saya ajak Pak, mari datang ke saya Pak, ke ruangan saya. Justru saya bantu, saya kasih petunjuk apa yang harus dilakukan. Tetapi ada sesuatu yang memang kami tidak mampu lakukan Pak, karena aturan. Jadi mereka kami bayar berdasarkan undang-undang, kami juga menjalankan tugas berdasarkan undang-undang.